juga puisi itu di dalam sebuah lagu pendek yang aku kasih judul intro. Kenapa 9? Karena aku juga narsis. Persembahan spesial buat Elca. Menghadap kamera bunganya, silakan. Biru loh, semuanya niat banget ya. Aku mencapai 25 tahun, akhirnya karena di musik dan lagu juga dengan 9 lagu ya di saya sendiri. Seperti apa rasanya sudah lama akhirnya mencapai semua cita-cita ya? Aku rasanya bahagia banget dan bersyukur karena akhirnya ada lagi kesempatan aku untuk membuat album. Akhirnya makasih juga buat KFC yang udah membuatkan juga jadi partner sama kita untuk distribusi ke seluruh Indonesia di 750 KFC di seluruh Indonesia gitu. Dan ini buat aku senang banget ya karena pertama kalinya juga mengeluarkan album di bendera musik aku sendiri atau label aku sendiri. Pengalaman yang baru buat aku disupport sama banyak teman-teman musisi baik yang senior maupun yang juga udah yang baru banget tapi mereka juga kreativitasnya luar biasa tinggi gitu. Marti Mahalini, Anmesh, Rian Dimasif, Kenneli, ada Mas Yulti, ada Mas Chandra, ada Rusman gitu ya lagu lamanya. Jadi buat aku ini adalah sebuah ya bersyukur sekali dia dan aku. Pasti ya tidak mudah gitu, cuman ya alhamdulillahnya mungkin karena aku mencintai pekerjaannya dan aku sangat enjoy gitu, jadinya aku kayak senang-senang aja, gak berasa capeknya. Karena mungkin ketika melaluinya ada capek, tapi setelah lewat kita kan gak berasa lagi capeknya, kayak mengeluarkan album baru berasa capek juga akhirnya setelah launching. Ketika bikin ya pusing juga ya, aduh lagu apa nih yang paling bagus, aduh pusingnya harus diapain, harus gimana biar selalu oke. Nah ini kan bisa dikatakan kan tetap yang tadi dalam kayak lagunya adalah kisah cinta satu lagi tapi ditukarkan. Bukan semuanya kisah cinta sih, tapi kayak kisah yang aku jalani di tahun ini. Kenapa misalnya aku tuangin dalam karya sih? Iya, beruntungnya karena aku penyanyi ya, jadi aku justru bisa curhatnya itu justru di lagu, di karya gitu. Dan apa namanya, ya karya itu juga bisa didengar sama banyak orang. Jadi dia positif, bukan cuma kayak aku curhat di sosial media sendiri gitu, atau apa namanya, cerita-cerita doang sama teman. Tapi curhatan aku alhamdulillah jadinya bisa dinikmati sama banyak orang gitu. Jangan lupa subscribe ya!